Kalau Kementerian Desa biasa 3T. Hari ini kita melihat kalau kita breakdown lagi, kenapa ada yang terbelakang, kenapa ada yang tertinggal, kenapa ada yang terluar, oh rupanya di kepulauan, oh rupanya di pedalaman, oh rupanya di pegunungan. Maka ada anjungan belajar mandiri yang kita bisa melihat. Anjungan belajar mandiri kita prioritaskan bagi guru-guru dan komunitas pendidik dan kependidikan di kepulauan, di pedalaman, dan di pegunungan. Mereka tidak boleh tertinggal terlalu jauh. Hari ini kita harus mengajak mereka untuk berlari. Besok kita harus mengajak mereka untuk melompat. Dan ketika sudah ada anjungan belajar mandiri, kita mengajak mereka untuk menggunakan artificial intelligence. Dengan cara begitu, pemerataan kualitas pendidikan akan bisa kita wujudkan lebih cepat. Kita bisa melihat berbagai macam aplikasi sudah disiapkan oleh PBBGRI. Kita sudah 75 tahun merdeka. Bahwa belum semua merata, iya. Bahwa masih ada ketimpangan, iya. Bahwa harus makin dimeratakan distribusi apa saja, iya. Kenapa ada anjungan belajar mandiri? Karena kita tahu yang di kepulauan, yang di pedalaman, yang di pegunungan ini harus disapa. Maka ada dana desa. Menjadi penguatan penting, nanti BPSDM Pemprov akan mengajak para kepala desa supaya menggunakan anggarannya itu antara lain juga dengan penguatan lembaga-lembaga pendidikan. Karena inilah pintu masuk kalau kita mau take off dengan sebenar-benarnya. Pendidikan salah satu pintu masuk yang paling strategis untuk mengantarkan Indonesia maju. Selamat Hari Guru, selamat HUT PGRI yang ke-75.